Halo teman-temanku sekalian, welcome back lagi bersama aku, Gaby, dan di channel aku. Hari ini aku ingin memainkan sebuah game yang berada di Roblox yang berjudulkan Escape the Ice Cream. Jadi ceritanya kita di sini harus kabur dari toko ice cream ini ya guys. Jadi langsung saja kita memainkan game yang satu ini. Oke guys, jadi langsung saja kita ke toko ice cream itu ya. Let's go to jadi ini adalah tempat es krim baru katanya, dan ayo kita ke situ ya guys untuk mendapatkan sebuah ice cream. Siapa yang di sini suka ice cream? Aku suka banget guys, kayak itu ice cream itu makanan favorit aku ya guys. Hah, kita tergembok dalam toko es krim ini. Kenapa tiba-tiba digembok? Kita nggak bisa keluar guys. Tiba-tiba saja kita terperangkap di sini. Ayo cari jalan keluar. Wow, di sini ada es krim rasa apa nih merah? Merah rasa apa ya, guys? Kita ini dulu es krim tour. Ini mungkin ungu adalah taro atau enggak grape rasa anggur, ada coklat, strawberry, tapi aku enggak tahu merah apa. Apa sih iya rasa tomat? Eh, rasa strawberry kali. Eh, strawberry mah warnanya pink kali ya, guys. Wih, ini ada es krim apa? Es krim balok. Oke, fokus. Back to kita di sini tidak boleh menginjak ice creamnya ya guys. Ice cream ini bisa membunuh kita. Eits. Nah, oke. Terus, apa lagi nih? Kita nggak bisa. Kita harus kemana nih guys? Aduh. Kita belum pencet tombol. Wow. Ini adalah topping ice cream, meses. Kita berhasil keluar. Kaget aku, ternyata orang ini tiba-tiba saja berada di depan mata kita ya guys. Oke. Berhasil. Halo, my friend. Hati-hati, kita jangan lupa untuk checkpoint. Oke. Berhasil. Dan ada pintu yang kegembok. Kenapa tiba-tiba saja tempat es krim ini menjadi mengerikan, guys? Kenapa kita mau dikurung di dalam es krim ini? Oke. Berhasil. Sampai sini masih easy ya, guys. Hits. Berhasil. Masih gampang, oke? Sekarang kita berada di mana nih, guys? Oh, dunia pembuatan es krim. Ceritanya pabrik es krim kali ya. Hits. Checkpoint, jangan lupa. Hup. Ya, aku nggak tahu tuh apaan ya, guys. Aduh, banyak ranjauan, guys. Ini apa nih? Permen untuk es krim kah? Aku tidak tahu. Waduh. Asap, guys. Hati-hati, guys. Kena asap. Asap panas kali. Oke. Aku nggak sabaran ya guys. Beginilah kalau kita nggak sabaran jadi orang ya guys. Oke. Harusnya tadi kita jalan nggak sih? Harusnya tadi kita jalan guys. Oke. Checkpoint. Oke. Berhasil. Nah, let's go. Sekarang kita harus kemana? Oh, lo. Tiba-tiba saja kita berada di dalam mulut orang yang tadi. Oh, kita telah dimakan, guys. Astaga. Itu ada penjaga es krimnya. Dia sangat jumbo ya, guys. Pembuat es krimnya jumbo. Tiba-tiba saja kita dimakan. Aduh, kaget aku nih, apaan. Aduh, sabar. Hop. Nah. Aduh, aku pusing guys, sabar. Oke, berhasil. Masih gampang. Ini apa nih guys? Topping coklat kah? Coklat chips. Coklat chips guys. Kayaknya kita harus naik tangga. Oh, mungkin kita masih berada di dalam mulut orangnya ya guys. Tubuh orangnya. Oke.
Aku tahu ini apa, guys. Ini adalah ini adalah aduh, jangan sampai terkena pupnya, guys. Ya kena, guys. Ini pup bukan sih, pup kan lah ya. Ya ampun, kita berada di dalam kotoran manusia dong. Oke. Sekarang karena kita dimakan, kita keluar kembali ya, guys, menjadi pup. Nah. Sekarang kita berada di mana ini? Mungkin di kloset kali. Orangnya tadi habis pup kali ya, guys. Astaga. Bisa-bisanya loh. Aduh, di pipa ya kah? Pipa, guys. Wah. Oke. Okay. Berhasil keluar. Hati-hati. Hap. Naik tangga, guys. Apakah kita berhasil keluar? Kita berhasil keluar, teman-teman. Oke, guys. Jadi untuk durasi di video kali ini cukup singkat karena rintangannya tidak terlalu susah dan tidak terlalu banyak. So, sampai di situ saja untuk video yang kali ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Bye-bye!